Halo. Ya. Ha, nak beli kereta? Oh, kereta apa? Ferrari tak mau. Tu apa nama Mercedes pun tak mau. Volvo ada 240 nak sebiji belakang elok ni. Nak cari apa? Daihatsu. Allah, Daihatsu. Bajet. Aduh, semua bajet 10,000. Kita ingatkan barulah dapat tengok modal pun tak dapat meja goyang-goyang ni apa. Apa boleh. Hampa mau boleh. Aku cari. Nak kereta ke, nak van ke, nak apa ke? Ada pick up pun dah. Boleh. Ni aku tunjuk orang ni. Tak tanya. Kedai ni nama dia Tanya. Jangan tak tanya. Okey ke? Okay. Ya, pertama kita jumpa ni Daihatsu Esprit 1 liter manual. Ni memang lepas pada dia syarit Esprit lah, dan dia punya kereta ni memang antara kalau kita orang panggil kereta kecil lah, compact car yang dulu-dulu memang lepas, kalau nak kecil sikit lah daripada macam Honda Civic ke, kena cari Daihatsu lah. Dan syarit ni memang model popular. Yang ni yang kira dah dekat penghujung lah syarit yang kita nampak masuk ke Malaysia. Kalau selaku ni mungkin last sekali. Ni nampak body nampak okey, dan owner kata running condition. Road tax sampai bulan 3. Harga RM8,800 ni okey ni. Boleh macam mana? Nak tengok lagi? Okey. Daihatsu kira kereta kecil memang tahan lah Daihatsu ni. Sudah risau sangat Daihatsu ni. Dia memang agak tahan jugalah. Tak ada lah kita dengar kata komplain ke apakah. Ada juga setengah orang pergi tambahin tebu apa lagi. Pihak nak beli ke aku hanya? Tanya kuat sangat. Ni tengok lagi. Ni Daihatsu Charette 1.3. Ni dengan seat Recaro kata dah tahun 1995. Nampak kereta berkilat lah, berseri elok lah. Syarik ni memang popular juga. Dia panggil syarik Aura lah. Ada version yang ada turbo dan ada setengah orang kepercayai potong pasang turbo punya lah. Actually Daihatsu ni, syarik ni memang yang antara kereta kecil comel yang banyak orang bikin jugalah. So, kalau hampa jenis suka nak bikin-bikin tu boleh. Ni tak berani nak kata keadaan macam mana, tapi nampak kereta dua-dua tu dia pun nampak macam elok lah. Dalam interior pun nampak boleh pakai lah. Harga apa tu dia? Demo? Ni demo RM9,000. Biasalah kereta-kereta ni semua dah lama dah. Tahun 1991, umur dah 21 tahun. 31 tahun. Kira tanya pilih sikit kuat kan. Kalau hampa pergi kat owner lah, hampa mai kat aku, jangan tanya kuat sangat. Aduh dia. Yang ni Daihatsu SN. SN ni kira macam apa nama orang panggil, tok ayah lah. Tok ayah kepada beza. Maksud saya tok ayah kepada beza pasal hak ni kira lepas tambah pungkok lah. Tambah pungkok macam beza tu ajar tambah pungkok. Ni kira syarat tambah pungkok jadi SN. Demo RM9,000. Kereta tahun 2002. Wah, 2002 okey. Dah 1.6. So kalau nak sedan compact, nak pi bawa round sekali dekat geng-geng berbeza pergi tunjuk dan ni tok ayah ni. Ramai lah boleh lah ni. Tok ayah 3 baris ke apa tak tahu lah. Daihatsu SN tahun 2002. Kata nak tengok, tak percaya aku kata ada van kan. Ni kalau teringin lah, kalau tak lah apa jenis lah ni suka buat van life ke, solo camping ke apa ke. Ni ada Daihatsu Hijet, dia nak RM10,000, harga agak keras juga. So, tapi dekat Sabah lah pula kalau nak pi kan, nak cari kan. Tapi Hijet hak zaman ni, payah lah nak jumpa ni kalau di sini kan. Harga 1.0, dia punya kitty van. Boleh harga berapa tu, dia memang RM10,000 lah. RM10,000 harga agak keras. Tapi kalau nak memang agak rare jugalah dalam tu, saya cerita lah. Dia dah punya keadaan dalam tu kira faham-faham lah kan. Tapi untuk buat kata nak buat van life hak uniknya, orang lain tak ada, boleh cari hak ni. Harga tu biasa kena tekan lah. Campur dengan transport mai sini yang pandai-pandai lah. Runding transport mai sini tak ada masalah. Ada kapai pulang alik. Last kali ni ialah satu projek yang possible untuk kalau nak buat, aku tak tahu lah, food truck ke, food truck retro ke, boleh cari lah ni Daihatsu Hijet ni. Hijet ada lagi banyak juga atas jalan, tapi kira makin rare lah kalau teringin nak buat macam food truck retro ke apa ke tak tahu lah kan. Kereta ni dia kata aircon no coal, gearbox function well. Aircon no coal, gearbox function well, nak RM9,800. Kalau teringin nak buat macam tak tahu lah retro
lah kan apa, aku tak tahulah, tak tahu lampa minat benda-benda macam ni ke tidak. Aku tengok macam sikit ada test daripada sampah je lah, tapi tak apalah kalau lampa berminat boleh silakan ambil tekan lah bagus-bagus. Mungkin geng-geng retro dah nampak idea dah, kerana benda ni bukan pasal apa, aku just tak nampak idea nak buat apa dengan benda ni. Kalau mungkin hampa fikir, oh ya ni kalau aku buat apa tahu, salah satu idea yang mungkin hampa boleh buat belakang tu, mungkin boleh buat macam sama ada tow truck mini ya, untuk event-event Prodor kan, bawa batch Prodor semua, hampa tarik kereta Prodor, kereta-kereta Daihatsu, kereta-kereta mini lah ni boleh lah kot, maybe idea lah, aku pun tak tahulah berapa meraban. Dan itulah dia ajar 5. Yang mana Hamar? Hamar yang mana? Syarik tadi tu hak mula-mula. Boleh ya, ikut suka mana Hamar, nama pun dah beza. Tanya lagi Daihatsu berbeza dengan Prodor, apa nak jawab, mana beza lah. Daihatsu, Daihatsu, Prodor, Prodor lah. Lagi? Enjin, nak tanya enjin sama tak sama? Itu kalau Hamar beli Hyundai enjin sama dengan Mitsubishi, dia sama agak? Cepatlah, cepat saruan masa aku. Masuk, masuk. Aku tanya nombor akaun, lagi hantar tembak tu putera lah, tembak tu. Okey. Satu kereta surah jual. Kalau hampa minat lagi macam ni kan, beritahu kat aku turun cari. Tapi kena DM cepat-cepat lah, tak maulah lambat-lambat. Jangan lupa tanya. Tanya butang like. Jangan tanya aku, tanya butang like, tanya butang share, tanya butang subscribe, tanya butang loceng. 4 kali tanya. Tanya Enterprise. Kita jumpa lagi.